Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama kami dalam channel Mas Takeshi Tukino. Nah, pada video kali ini kita akan mengadakan camping kembali, sambil nanti kita akan menajur pancing ya ke beberapa tempat, karena tadi kita cek lokasinya kayaknya masuk ini karena banyak anak nila. Mudah-mudahan nanti adalah yang besar, karena dulu itu pernah orang jala dapat 5 jari, hampir sekilo. Nah, tetap bersama channel kami, ikutin terus dalam video kali ini. Kita sambil bikin kopi, sambil nanti mempersiapkan alat pancing. Jadi posisi tenda kita nanti sebelah kanan dari saya, sebelah kanan, agak miring, mungkin nanti diratakan sambil digali, nanti takut kebanjiran lagi karena cuaca untuk bulan-bulan Februari ini banyak hujannya, hujan angin. Dan kita udah nggak ada tempat lagi ya selain di bawah pohon. Itu di sana ada pohon tumbang, pohon gede tumbang, nanti bisa dilihat. Jadi nanti kita cek lagi batang-batangnya yang kira-kira berbahaya. Itu kayak ada ular. Ular apa ya, Mas? Apa ya? Dari jauhan hitam. Ya, ular pohon itu kan yang jatuh tadi. Ya. Itu di belakang ada pohon tumbang. Jadi nanti kita cek lagi posisinya. Juga arah angin tuh kalau malam dari belakang sana ke sini. Ya. Kalau kita nggak ini angin lah, karena tenda kita di sini, nanti angin di sana, jadi terus mungkin kalau ada batang patah mungkin patah, tapi insya Allah nggak ada lah. Jadi kalau ada pohon yang cabang dua, nah cabang ini sama-sama besar, itu bahaya, itu nanti bisa kebanyakan itu yang bisa patah ya. Dia belah dia, kena angin, pecah dia, pecah tengah. So, ini insya Allah nggak ada. Patah itu ya, Mas ya, pohonnya? Iya, patah. Kawan-kawan, kita stop dulu ngopinya, nanti dilanjut, juga masih panas. Jadi untuk video kali ini acaranya kita mau tebar tajur dulu, yaitu tajur pancing belum kita mendirikan tenda. Siapa tahu nasib nanti ada rezeki setelah tenda apa kita bikin tenda, kita coba lihat tajur kita, siapa tahu nasib baik tajur kita ada yang dapat. Jadi nanti kita masaknya nggak terlalu malam,
itu kalau dapat, insya Allah dapat. Kayaknya adalah banyak ini anu ikannya, karena anak nila ini banyak, ini cukup banyak. Coba mas lihat pinggiran itu kan ada ini di air bening-bening sini. Sembari kita cari sajuran ya. Kawan-kawan, ini adalah gagang nanti buat tajuran. Pancingnya ada berapa itu tadi mas? 10 aja. Ada ya? Kita bikin 5 aja dulu. Oke. Nanti yang selanjutnya kita setelah bikin tenda nanti. Masih ada waktu, belum gelap. Ada tadi mas, nangkanya. Semak-semak biasanya babonnya ini. Jadi di pinggir, kalau ikan nila itu di pinggir, dia bikin rumah dari lumpur. Ada sarangnya, kelihatan sarangnya. Oke kawan-kawan, kita rakit tajurannya. Juga ada yang pasang nih ya. Ini nomor pancingnya nomor 9 nih, kita pakai nomor 9. Lupa mas. Ya. Pakai pancing yang sedang, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Semoga babon yang dapat. Amin. Kasih simpul atasnya pakai benang supaya nanti kalau dapat nggak lepas, kita tarik karena senar pancing itu licin ya.
satu masih banyak nih. Kita pakai pendek aja. Suaranya walaupun itu mas pisang-pisang. Oke, kawan-kawan, kita kasih umpan. Kita pakai cacing. Cara masang umpannya ya. Ini dibiarin gerak ini. Dibiarin gerak, kita tambah lagi satu lagi. Jangan semua. Disisain ekornya. Ini ekornya gerak-gerak nih. Sama ini. Ekornya gerak-gerak. Dia gerak-gerak dia. Oke, kawan-kawan. Kita pasang di tempat spot yang tadi kita pastikan adalah. Yuk, pas kita pasang. Kalau yang ini kita taruh dekat aja ini. Pendek aja, sini aja. Yang dua sana. Kita taruh satu ya sini ya. Kita cari sela-sela, sela-sela anceng gondok. Oke, kita jalan lagi ke depan. Kawan-kawan, setelah kita tadi tajur ikan, nah sekarang kita akan mendirikan tenda. Buru waktu karena bentar lagi gelap. Jadi kita mau mendirikan tenda dulu. Nanti kita siapkan kayu bakar juga, nanti semua disiapkan sebelum gelap. Oke. Ayo kita bikin tenda. Jadi kita ukur dulu. Pada jarak ini kita kasih tanda. Ini kasih tanda. Kita bersihkan tempatnya. Cangkul lagi.
Oke kawan-kawan, selamat malam. Jumpa lagi dalam channel kami, Mas Bapak Sibukina. Tadi sore kita memasang tenda karena mengejar waktu mau maghrib. Jadi kita fokus memasang tenda. Dan ketika masang tenda tadi sempet ya suara kayak suara ikan ya. Mudah-mudahan tajur kita dapat. Nah, setelah itu kita ngejar sholat nggak maghrib, jadi kita belum sempat nengokin tajur kita, kayaknya dapat ya, mungkin mati juga mungkin karena sudah ada berapa jam. Nah ini kita masak nasi karena tempatnya buat memasak kita cuma satu ini aja ya. Jadi kita masak nasi, setelah itu nasi kita pindah, baru kita bikin kopi. Ini agak lama ini proses masak nasinya ini. Kita mau lihat tajur, nanti gosong nanti. Sendoknya lupa tadi. Nanti kalau airnya udah berkurang, nanti kita ambil apinya, jadi tinggal arangnya aja, bara apinya yang kita ambil. Kalau keluar api punya gosong nanti. Ini nanti setelah matang kita pindah ke tempat ini, terus tempatnya kita buat masak air. Perlu kesabaran kawan. Ini tempat kita ini agak jauh, jadi perbekalan kita dikurangin. Kita cari yang praktisnya aja. Oke kawan, kita kurangin apinya. Ini nasinya tanak, gak gosong. Kita keluarin bikin sini mas, tapi mungkinnya bisa sini aja. Jadi yang sebelah tetap hidup buat api yang unggun. Oh apinya, dulu, bayar. Aduk sekali lagi yang terakhir. Thank you.
waktu hampir menjelang Isya. Nanti habis ini kita break sebentar. Setelah sholat nanti kita tengokin pancing tajurannya. Ini nanti kalau kita nggak dapat, jadi kita ini nanti makan pakai apa mas? Kecap doang. Iya. Kecap doang. Insya Allah dapat lah. Tapi yakin ya tadi suaranya suara ikan tadi. Kompor ajaibnya. Oke kawan-kawan, mungkin nasi kita udah mau masak ini. Bentar lagi. Wih, wangi baunya. Pandan wangi. Apa kita nengokin pancing dulu apa ya? Boleh. Ayo. Oke. Kita tengok pancing dulu kawan-kawan. Angkat sini aja. Dapat kita. Apa nih? Alhamdulillah. Dapat lele. Lele apa nih namanya, Mas? Lembat. Kampung. Ini kampung nih, bahaya patin ya. Bentar, bentar sabar. Alhamdulillah kawan-kawan dapat lele. Kita nanti tengok tajuran yang lain dapat apa. Semoga aja dapat nila kawan-kawan. Kita matiin dulu. Bismillah. Oke kawan-kawan, kita kasih umpan lagi. Habis ternyata. Pakai ini aja nih mas. Waduh, mau nggak ini? Ini masih ada pelet nih, sisa orang mancing tadi. Ih, bau nih, kayak plastik, nggak bau. Suaranya ikannya mulai rame. Seru ini kayaknya mas. Yuk, sana yuk. Habis umpannya, kita gak bisa numpan kawan. Thank you.
Sekali belum kucang. Depan sana belum, Mas? Yang sebelah sini ini terakhir. Iya. Nanti kita cari berkecot. Berkecot buat umpan. Susah di sini, kawan. Cari umpan, kawan. Tolongan kita. Aduh. Hampir aja. Aduh, tolongan. Kita tengok ini sana. Jong, kawan. Jong. Habis umpannya, lagi-lagi habis umpannya. Masih ada berapa lagi, Mas? 3 kalau enggak hilang. Ini kayaknya tadi. Ketarik. Takut ini, Mas. Geser ya, Mas ya. Tarik. Semoga aja dapat, kawan. Berat, Mas. Alhamdulillah. Mati dan. Apa itu, Mas? Nila. Alhamdulillah, kawan-kawan, dapat nila kita. Kasih dulu ini, kasih tahu kawan-kawan kita. Pegang, Mas. Wah. Ini kelamaan, ini kelamaan tadi. Coba, Mas, dikasih tahu kawan. Tapi lumayanlah, kawan-kawan. Ini nilai ini cepat ini apa? Cepat mati. Nanti kita cari anu umpan nih. Alhamdulillah. Apa lagi tuh, Mas? Alhamdulillah. Mati lagi. Hidup. Masih hidup. Alhamdulillah, kawan-kawan, dapat nila, kawan-kawan. Pegang, Mas, kasih tahu, Mas. Strike. Ini. Coba sini, tampakin sini. Kamera. Dilebarin posisinya. Lumayan.
2 jari, 4 jari. Main kawan-kawan. Lumayan lah. Coba kasih tahu kawannya. Kejari. Main kawan-kawan. Alhamdulillah, enggak makan pakai kecap kita. Kita cari umpan lah. Kawan, sudah kita masak aja karena sudah menjelang malam, perut juga sudah keroncongan. Pas ini nih, nasinya pas mateng nih. Kasih lihat belahnya, Mas. Dari kepala bisa, dari sini bisa ya. Kita dari kepala aja. Masukin besoknya. Besoknya agak anu, nggak tajam. Wah, wih, masih segar kawan. Waduh, pecah. Nanti buat umpan ini, dapat lele lumayan. Dari belakang ke depan sama saja, kita kasih contoh dari belakang langsung gini ya, gini arah pisau. Nah, sama aja sih, tidak ada beda. Bebas mau dari kepala atau dari ekor. Buat umpan. Lelenya kita potong patin lah. Bedanya nih, ini kawan, warna kulitnya antara lele kampung sama rawa. Susah. Thank you.
kawan, kita bikin api lagi. Kita langsung panggang aja. Masak kawan. Wih, wangi. Naruh panggangan nih kawan. Ini mas ya, oh, sini. Nanti nyampe. Panggangannya kantongan, kantongan. Alhamdulillah, kirain jalan lagi. Alhamdulillah nung sendok. Pas mas, ini ya mas. Ada kita tuh mas di itu pas. Iya sih. Utang mana? Oke kawan, ini nasi kita udah matang. Kita diamkan sejenak. Nanti kalau kita diamkan, nanti kita pindah di sini. Yang nggak ada yang lengket di sini. Tapi kalau dari api kita ambil, kita pindah pasti ada yang lengket di sini. Kerak namanya. Kalau kita diamin, insya Allah keraknya nanti kita bisa ambil. Setelah itu kita rendam air sebentar, kita cuci buat masak air bikin kopi. Sembari kita nunggu ikan ya, ikan kita asap. Kalau apinya kecil, kita tinggal ngerendahin besinya ya, kita pukul aja besinya, nggak rendah.
dari ikan kita asap, karena waktu sholat sudah tiba, sholat isya kita beli dulu aja. Kita sholat isya, nanti kita lanjutkan bakar ikan lagi. Oke kawan, kita beli dulu. Oke. Oke kawan-kawan, kita pindah nasinya ke tempatnya. Oke. Nanti ininya buat masak air. Tadi ketolongan nih hitam untung tidak ketahuan, kalau enggak sangit mungkin kita. Kita rendam air sebentar baru nanti kita tutup. Waktu kita sholat apinya hidup tapi nggak apa-apa, malah bikin nikmat. Kita cuma punya bekal kecap doang, kecap manis. Jadi emang dari rumah niat kita mau makan baik kecap aja kalau nggak dapet ikan. Ada kipas. Tetap ya mas? Susah.
Yo. Udah matang mas? Udah. Kita ganti masak air sambil kita makan. Kembali kita masak air. Mana satunya tadi? Mana di mana? Tangkapnya. Aduh, mana? Wuih, panas. Aja mau makan yuk makan yuk. Wah, tempatnya sempit. Yuk kawan-kawan, kita makan besar hasil tangkapan sendiri. Yuk kawan-kawan, saatnya kita makan malam. Ikannya udah matang. Sayang nggak ada bumbunya ini. Ayo Mas Pandu. Ayo Mas Pandu, kita makan. Alhamdulillah. Airnya nipis. Kita doa dulu. Mantap.
Gimana mas suasana camping malam kita? Alhamdulillah kayaknya cuacanya terang nih, insya Allah terang. Lah ada badai lagi. Kawan-kawan, masyarakat di sini atau petani di sini sangat menjaga ekosistem di daerahnya. Jadi tak sembarangan kita nyari ikan di sini. Selain pancing tidak boleh. Kita sempat tadi ya gitu. Apa di gol apa orang sekitar interogasi kita. Dan kita jelaskan maksud dan tujuan kami. Ini hanya camping. Camping dan mancing. Mancing ala kadarnya. Umpan enggak bawa semua. Tanpa bumbu jadi terasa bener ikan bakar. natural. Kawan-kawan, sebentar lagi hampir gede dan wah udah mateng nih dan didih. Kita ngeteh dulu. Hai. Kodok hampir masuk kodoknya. Kodoknya hampir masuk kawan, masuk ke teh. Ayo mas, ngeteh dulu. Kacang sambil ngeteh. Thank you.
Oke kawan-kawan, teh kita juga sudah habis dan waktu juga sudah mulai menjelang malam. Dan tenda kita sudah kondisikan, posisi dan kondisinya insya Allah aman kembali. Dan kita akan pamitan dulu, kita istirahat, kita jumpa lagi besok pagi. Tetap masih di channel kami, Mas Kakak di Bino. Oke, saya cukupkan untuk kegiatan malam ini, kita lanjut besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kehabisan air bersih kawan-kawan, jadi kita mau tidur kita lupa kita nggak punya air bersih, jadi kita mau masak air, kita ambil di persawahan, kita kasih sisa teh sama apa tadi itu, jangan dibuang sisa teh, jadi besok aromanya aroma teh. See. Kita masak air dulu sebelum tidur. Ayo bening ya mas. Ih kok bening banget ya. Coba otak ya. Oh ya aman. Itu bagi tuan gue ini ya.
Oke, kawan-kawan, selamat pagi. Masih bersama channel kami, Mas Takeshi Tupino. Alhamdulillah, semalam cuacanya sangat nyaman ya. Cuacanya cerah, jadi membuat kami itu tidurnya bisa nyenyak. Dan kita lanjut pagi ini sambil ngeteh-ngeteh, nanti masak mie, sarapan pakai mie, habisin nasi yang semalam, terus kita beres-beres, lanjut OTW pulang. Ini kompor kami, kawan. Kompor darurat kita. Anti badai. Jadi antisipasi kalau hujan badai. Kita nggak bisa masak di luar, kita bisa masak di dalam. Pakai alat ini. Kompor mawar. Oke, kawan-kawan, sebelum kita pulang kita bikin sarapan dulu, kita masak mie. Airnya udah didih.
Oke kawan-kawan, ini kita udah mateng. Jadi kita menyegerakan sarapan, terus kita beres-beres, kita pulang. Mati nih mas. Ayo mas. Yuk, mangan. Makan, mari kita sarapan. Aku ini. Nambah kuahnya mas. Oke kawan-kawan, kita sudah mau selesai sarapan, dan untuk video kali ini sudah cukup ya. Kita mau beres-beres terus pulang. Tetap di channel kami di Mas Takeshi Tukino.
Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mendukung dalam channel ini, dan kami mengajak kawan-kawan untuk menonton atau mengikuti video kami selanjutnya. Kawan-kawan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.